Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak cerita tentang pengalaman Abang. Kita buat santai-santai je lah hari ni. Abang nak cerita tentang pengalaman Abang jaga orang sakit dekat hospital. Sebenarnya ada beberapa kes kenapa Abang trigger nak buat posting ni. Yang pertama, bila kalau korang ingat lah, dalam beberapa tahun yang lepas, ada seorang perempuan, dia mengadu pada sesetengah pihak mak dia tidak dijaga dengan baik. Kalau tak silap Abang, kes tu sebab pihak hospital tidak menukarkan cadar mak dia. Jadi dia nampak kotor kat situ. Dia kata yang tukarkan cadar, yang tukarkan selimut tu adalah tugas nurse, sedangkan dia yang jaga mak dia pada waktu tu. Kalau korang ingat, ingatlah kes tu. Dan kali kedua, ada satu peristiwa baru-baru ni, dalam 2-3 minggu lepas, ada orang ambil gambar nurse tengah tidur waktu shift malam. Mungkin pada waktu tu dia jaga mak dia ke, atau dia jaga ayah dia ke tengah malam. Lepas tu disebabkan dia tengok nurse tu banyak yang tidur, dia rasa nurse tu tak bertugas atau tak menjalankan tugas dengan baik. Jadi dia pun tangkaplah gambar. Lepas tu disebarkan gambar tu. Tapi di akhir cerita, untuk kedua-dua kes ni, orang ramai termasuk dengan geng-geng bawang, semua kutuk dia balik. Kutuk dia, marah dia lah, sebab diorang rasa pihak hospital ataupun yang bertugas kat hospital, dia baik nurse, baik doktor, dah jalankan tugas dengan baik. Cuma diorang pun manusia kan, kadang-kadang penat. Jadi kalau korang nak tahu cerita bermula sampai habis, tonton video Abang. Dan kalau korang berminat, bolehlah subscribe channel Abang, kerana ia menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua kisah-kisah yang menarik. Kalau dekat Malaysia ni, kita ada hospital kerajaan atau hospital swasta. Standard lah, kalau nak murah kita pergi hospital kerajaan, tapi kalau ada duit lebih sikit kita pergi hospital swasta. Kalau dari segi perkhidmatan, hospital kerajaan dan hospital swasta ni boleh kata sama. Cuma hospital kerajaan ni memang sempit sikit lah. Tak ada dah sempit sangat, bagi Abang okey je. Tapi kalau nak lebih keselesaan, pergilah hospital swasta. Cuma bayarnya lebih lah. Orang sekarang ni dah banyak insurans, jadi yang bayar hospital swasta selalunya insurans lah. Tapi bagusnya hospital kerajaan dekat Malaysia ni, kalau masuk tu register, kalau kita lah yang ada kat Menalan, bayar RM1 je. Abang ada dua pengalaman berharga bila dikaitkan dengan hospital, iaitu yang pertama, Abang jaga bapa Abang selama, kalau tak silap Abang, 3 minggu dekat hospital sebab dia ada kencing manis, darah tinggi. Dan pengalaman kedua, Abang jaga atuk Abang sendiri, ada arwah dah sekarang, selama sebulan. Itu sebab sakit tua, umur dia dah 80 lebih lah waktu tu. Tapi Abang ni sifat ni suka jaga malam. Satu, sebab siang tu Abang kerja, dan malam tu pula lebih sejuk. Sebab kebanyakan hospital kerajaan ni tak ada aircon. Kalau ada aircon pun dia pasang untuk sesetengah kawasan dia, untuk kawasan nurse, untuk kawasan pesakit dia orang tak pasang. Sebab yelah, kadang-kadang ada efek kan aircon tu pada pesakit tu sendiri. Jadi Abang suka jaga malam. Okey, pengalaman Abang, kalau Abang cerita masa Abang jaga bapa Abang, Abang suka jaga malam waktu tu. Satu, setiap kali Abang jaga bapa Abang bila malam, akan ada orang yang meninggal. Dan bila ada orang meninggal, Abang tengoklah macam mana saudara mara dia menerima berita kematian tu kan. Kadang-kadang yang meninggal tu tak adalah jauh daripada katilaya Abang, dekat je. Jadi Abang boleh tengoklah macam mana dia nazak, macam mana dia nak melepaskan nafas dia yang terakhir. Lepas, kalau mungkin kalau nurse dengan doktor memang dah banyak kali tengok kan. Kalau Abang ni kan orang biasa yang kadang-kadang je tengok. Jadi pengalaman tu kira pengalaman yang berharga lah. Tapi Abang balik sedih bila tengok dia orang terima berita yang doktor atau nurse yang sampaikan kan pada dia orang, yang ahli keluarga dia orang meninggal. Jadi berita tu sedih, dan Abang tengoklah dia orang akan menangis-nangis, peluk dari satu sama lain. Jadi benda tu Abang perhati pada jauh. Jadi kalau malam tu, selain daripada kematian, Abang tengoklah kadang-kadang ada yang pesakit tu nak bergerak ke bilik air. Selalunya kalau dah tak boleh bergerak sangat, diorang akan panggil nurse, nurse akan tolong. Jadi nurse selain daripada makan, bagi makan ubat, cek darah, ketekanan darah, gula, tak apa segala macam tu semua, kadang-kadang nurse pun buat kerja-kerja amal juga.
diorang tolak pakcik-pakcik tu pergi pergi klinik lah, pergi bilik air, ada yang cucikan pakcik tu punya najis kan. Kebanyakan yang di hospital tu kan yang muda sangat, semua tua-tua, dan kebanyakan daripada yang mereka yang duduk hospital tak ada pun ahli keluarga yang jaga. Tapi ada juga abang dengar orang kata nurse lebih suka kalau tak ada ahli keluarga yang jaga, sebab kalau ahli, ada ahli keluarga yang jaga, kadang-kadang ia lebih menyusahkan. Itu tergantung pada keadaan. Tapi abang kalau ada ahli keluarga yang masuk hospital, abang lebih suka ahli keluarga yang jaga, sebab kita ahli keluarga kan tahu. Itu pengalaman pertama lah. Pengalaman pertama iaitu banyak kejadian waktu malam. Lepas tu bila abang jaga bapa abang kat hospital, abang tengok setiap malam akan ada nurse yang rotate, cek tekanan darah, cek suhu lah, apa macam tu lah. Jadi boleh kata nurse ni macam tak tidur. Abang baru tidur sejam, tiba-tiba dah kena jaga, sebab bapa abang nak kena ambil darah, tekanan darah, lepas tu tak apa dia cek lagi lah. Lepas tu tidur lagi sejam, dua jam, sampai kat oh dah bangun balik. Sewaktu abang jaga atuk abang, abang lebih banyak, sebab atuk abang tu dah tak larat lah nak bergerak. Dia boleh bergerak, cuma dia dah terlalu lemah. Jadi kalau nak pergi bilik air tu, abang kena ambil kursi roda, bawa dia ke klinik, ke dalam bilik air, lepas tu cebok dia, mandikan dia. Tu lebih banyak lah, sebab abang ni bapak abang masih sihat. Dia boleh berjalan sendiri, dia boleh makan sendiri, berbanding atuk abang waktu tu dah lemah, sebab selang sebulan, selepas sebulan tu dia meninggal. Jadi waktu tu terakhir lah abang dengan dia. Jadi dia banyak dibantulah, abang waktu malam dibantu, membantu dia, dan kalau siang tu ahli keluarga lain, tapi selalunya adik abang lah, sebab masa tu adik abang bujang kan, dia pun bantu waktu siang sebab dia kerja malam. Abang pula bantu waktu malam sebab abang kerja siang. Jadi kita rotate lah. Tapi kalau nak dikatakan memang betul lah, kadang-kadang nurse memang tak sempat nak tukarkan cadar, nak tukarkan baju atau abang, bapa abang. Bukan lambat lah, tapi diorang pun banyak kerja, dan selalunya abang ambil inisiatif kalau nak tukar cadar atau abang yang tukarkan cadar. Kadang-kadang cara abang tukar cadar tu salah kan, jadi kena lah tanya dengan nurse tu macam mana tukar cadar dengan betul. Bukan sebab diorang tak nak buat, tapi diorang pun ada kerja lain. Kalau korang tengok the nurse yang kerja malam kan, oh, dan macam buruk kasar tau. Diorang berjalan sana sini, tak duduk, bergerak. Ya Allah, sebaiklah abang dulu tak jadi doktor. Dulu masa kecil-kecil abang bercita-cita nak jadi doktor, sebab seronok kan dapat tolong orang. Tapi bila tengok apa yang, macam mana cara kerja dia orang dekat hospital tu, abang rasa abang tak sanggup lah. Kadang-kadang lusuh tengok baju doktor, baju nurse, tak bergosok, sedih sangat hidup. Kadang-kadang dia orang makan nasi basi sebab abang ada borak-borak kan dengan nurse, dengan doktor, sebab terlalu sibuk, terutama hospital kerajaan lah, banyak sangat kerjanya. Okey, pendapat abang tentang nurse atau doktor ataupun mana-mana petugas hospital yang pernah abang deal waktu abang jaga atuk dengan nenek abang, atuk dengan bapa abang. Boleh kata diorang ni memang sangat-sangat bekerja keras. Jadi kalau di awal tadi abang cakap ada dua posting tu kan, yang pertama dia kata mak dia tak ada orang jaga, tak ada orang tukar kajadah, sampai ada kesan-kesan berak. Yang kedua posting tu pula dia ambil gambar nurse yang kerja waktu malam, waktu tertidur. Kita kena ingat nurse dengan doktor ni manusia, bukan robot. Abang sendiri dah hadapi je, jaga atuk abang sebulan, jaga bapa abang 2-3 minggu. Kesian tengok dia orang kerja, memang teruk, macam buruk kasar kerjanya. Bergerak sana sini, lepas tu bagi ubat lah, apa benda lah. Ya Allah, tapi bila dia orang tengah malam tu dah terlalu sunyi, lebih kurang kalau abang tak silap, lebih kurang pukul 1 malam hingga pukul 2 malam dia akan ambil tidur sekejap. Tak adalah dia orang tidur tu sampai pukul 4-5 pagi, oh pukul 8 pagi duk terjengkang tidur, tak. Dia orang tak adalah sampai waktu tu dia orang tidur. Dia orang tidur ambil lebih kurang 1 jam 2 jam je yang abang tengok lah. Selepas 1 jam 2 jam dia orang bergerak balik, hantar ubat lah, cek tekanan darah lah, terutama waktu malam lah kan. Tapi waktu tu dia orang selalu pasang radio, gembirakan hati. Jadi abang ni yang tak boleh tidur ni pun mengarayau lah juga, tanya-tanya pesakit, pakcik-pakcik tu yang mana muda-muda bayi abang tu, borak-borak lah. Kurang-kurang dia orang pun boleh release juga, tak adalah boring sangat duk atas katil kan. Dan dengan doktor, dengan nurse, kadang-kadang waktu dia orang tengah cek, abang pun tanya-tanya lah, walaupun kita ni bukan doktor dan tak faham lah apa dia sebut, nama ubat lah, nama penyakit lah, tak faham, tapi kita orang dengar je lah, pengetahuan kan. Jadi benda tu
jadi hiburan untuk diorang kalau kita ni sebagai orang yang menjaga berborak dengan diorang sekali. Jadi keseluruhannya pandangan abang pada doktor dengan nurse ataupun petugas hospital yang bertugas waktu malam atau waktu siang, diorang dah cukup penat. Jadi bagilah diorang, kalau diorang nak berehat sikit tak ada masalah pun, abang tak ada hal pun. Kalau diorang tak tukar baju apa tu atuk dengan ayah abang, abang boleh tukar sendiri. Sebab bukan diorang tak nak tukar, tapi kadang-kadang diorang terlupa, busy sangat. Sangatlah busy. Jadi pada orang yang posting pasal nurse tidur tu, lebih baik kau jadi nurse, adik. Kau try jadi nurse, kau try jadi doktor. Itu pun kalau kau layak lah jadi doktor dengan nurse. Ha, takut kau pun huhara. Sorry eh. Ini pendapat abang je. Dan pada yang dulu posting sebab cadar tu, itu inisiatif kita lah. Kita sebab keluarga kita sendiri kan, kita take care lah. Tukarkanlah cadar. Tak ada masalah pun. No hard feeling kan? No hard feeling. Kalau cerita pasal jaga orang ke hospital, mesti ada pengalaman aneh. Abang ada beberapa pengalaman aneh. Yang pertama, waktu abang tidur, selimut abang ditarik oleh seseorang. Disentap, direntap. Sampai masa tu abang tidur dekat kerusi malas kan. Ya, tengah santai-santai tidur waktu malam, beberapa penat tu jaga atuk waktu tu. Tiba-tiba abang punya selimut ditarik sampai terjatuh. Waktu tu orang kata tengah empang-empang alang antara sedang entah, abang pun bangun lah, ambil balik selimut. Itu je lah sekali selimut abang ditarik. Abang tengok kiri kanan, wad dah gelap, siapa pula yang tarik? Abang memang tak cas lain, memang cas hantu je lah. Abang ni mistik sikit orangnya, memang ni hantu dia ni, tak ada apa. Kita baca-baca lah, mana yang orang Islam kan, baca lah surah-surah. Mana yang agama lain pun berdoa je lah kan. Kalau didengki-dengki dengan makhluk-makhluk halus. Jadi abang memang tak syak, tak tuduh orang lain, tak tuduh apa, memang makhluk halus yang buat tu. Pengalaman kedua, ini macam pengalaman sedih jugalah. Waktu tu abang tengah jaga atuk abang tau. Dia tengah jaga atuk abang dekat ward hospital Seremban. Lepas tu bermula daripada pukul 8 malam, pak cik yang selang dua katil menjerit, bukanlah menjerit tapi merintih. Dia Kristian lah, dia beragama Kristian. Dia cakap, oh Lord, please help me, oh Lord, forgive me, please help me. Tapi dia cakap tu dalam keadaan yang kuat. Mula-mula abang boleh terima, tapi bila dah terlalu banyak kali cakap dan benda tu berlalut-lalut sampai pukul 1 pagi, kita yang nak tidur ni jadi stres tau. Pesakit-pesakit lain yang nak tidur pun jadi stres. Jadi adalah nurse-nurse yang pergi dekat pak cik tu, cuba terangkan pak cik, tenangkan pak cik tu kan. Pak cik, kenapa ni? Sabar pak cik, sabar. Sakit, doa banyak-banyak pada Tuhan. Dia pun doa lah, oh Lord. Dia Kristian kan, dia sebutlah oh Jesus. Tapi dia dalam keadaan merintih lah, menangis merintih. Please forgive me. Jadi abang yang selang dua kata ni, ya Allah, bilalah pak cik nak tidur? Dah tengah malam ni. Tapi benda tu berlarut-larut-larut. Dan abang akhirnya tiba-tiba abang dengar suara dia makin hari makin slow, makin slow, makin slow. Dan lebih kurang pukul 3 pagi akhirnya pakcik tu pun tidur. Abang macam alhamdulillah, akhirnya pakcik tu tidur juga. Dah banyak sangat minta maaf kot. Jadi akhirnya pakcik tu tidur juga. Dah tua lah, lebih kurang 80 lebih. Abang pun dapatlah tidur dengan aman dan damai. Tapi bila pagi tu subuh, abang bangun nak sembahyang subuh. Okey, lepas tu turn adik abang pula. Turn adik abang, ganti abang. Selepas sembahyang subuh tu, adik abang datang. Lepas tu abang ceritalah, kau nak tahu, malam tadi abang tak boleh tidur. Katil dua, ada pak cik yang dua katil sebelah tu, kalau kau tengok tu, dia menjerit-jerit malam tadi, minta maaf, oh Lord, menangis. Kadang-kadang kesian juga, tapi dah sampai tengah malam duduk menjerit-jerit macam tu, stres juga. Lepas tu adik abang jenguklah kan kereta sebelah. Dia pergi kat abang balik, cakap, bang, orang kereta sebelah tu dah meninggal lah. Oh, jadi lepas abang macam tersentak, oh rupanya yang dia cakap, oh Lord, oh forgive me, oh Lord, oh Jesus tu, dia tengah nazak rupanya. Abang baru tahu maksud nazak tu, nyawa dah nak melepas daripada badan lah. Yang dia senyap tu sebenarnya mungkin dia dah meninggal. Oh, abang macam okay.
Lepas tu abang tengoklah petugas hospital lah, letakkan mayat dia, bungkuskan mayat dengan kain putih, lepas tu letak kat atas stretcher, lepas tu bawa ke bilik mayat. Oh, kesian kan. Sebenarnya kematian ni macam-macam bentuk dia. Mungkin dia nak meninggal, lepas tu dia memohon keampunan pada Tuhan. Jadi itu cara dia untuk melepaskan nyawanya dalam keadaan yang aman. Itu cara dia lah. Pengalaman ketiga, bila abang jaga atuk abang juga, waktu tu pukul kejadian tu berlaku lebih kurang pukul 2 pagi lah. Abang dah tidur waktu tu. Bila abang dah tidur, atuk abang pun dah tidur lah. Abang dah salinkan dia semua, cebokkan dia, dia dah tidur. Tiba-tiba pukul 2 pagi, 1 pagi kalau tak silap masa tu, orang atas kepala katil, dia macam kepala dengan kepala bertemu lah. Dia kepala katil dia dengan kepala katil atuk abang bertemu. Lepas sabar ada orang melalak-lalak, menangis-nangis. Jangan tinggalkan mak, jangan tinggalkan mak. Abang pun tengoklah, pergilah katil sebelah. Kenapa? Rupanya budak muda masuk. Budak muda masuk, mak dia sambil menangis-nangis lah, mak dia dengan kakak dia. Tapi kakak dia macam sugul tapi tak nangis. Lepas tu anak dia tu macam kurus sangat, macam sakit sangat. Lepas tu bila doktor dah buat cek-cek semua, buat doktor selimutkan dia lah, dia pun masuk air, tak apalah dia buat lah. Lepas tu sambil tu mak dia menangis-nangis, adik jangan tinggalkan mak, jangan tinggalkan mak. Macam tu merintih-rintih lah, sedih lah nak masuk hospital kan, memang kurusnya. Lepas tu abang borak dengan kakak dia, tapi kakak dia cantik lah. Kakak dia macam model lah. Sebab tu abang nak borak, abang borak dengan kakak dia, kenapa ni? Lepas tu sebelum habis borak tu, dia cakap dengan abang, kita ni pernah jumpa tak? Oh, tempat pula nak berkenalan. Abang cakap mungkin lah, sebab awak orang Seremban, saya pun orang Seremban, jadi mungkin lah pernah terserempak kan. Atau abang tanya dengan dia, kenapa adik tu? Dia kata adik dia disyaki ada kanser. Oh, bila detect? Kata, ni baru je detect. Lepas tu abang tanya, dah lama ke dia kurus macam tu? Oh, dah lama, dah 2 tahun perkara ni. Tapi diorang tak hantar ke hospital, sebab diorang kata diorang percaya, semua ahli keluarga percaya yang adik dia kena buatan orang. Jadi tak bawa lagi ke hospital, dudukkannya je kat rumah, buat kenduri. Banyaklah ikhtiar diorang buat, sebab dia kata adik dia kena buatan orang kan. Jadi banyaklah ikhtiar diorang buat, panggil ustaz lah, apalah perubatan, perubatan-perubatan tradisional lah. Jadi selepas semuanya tak berjalan, dia pun bawa lah adik dia ke hospital. Rupanya bila doktor check, oh mungkin kanser, macam tu lah. Tapi katanya lah, akak dia kata, doktor kata dah tak ada harapan, sebab kanser dia dah habis, dah tahap tak akhir. Bukan tahap tak akhir lah, dah memang dah hujung nyawa lah. Bila dia, kakak dia cakap adik dia dah tak ada harapan, oh tunggu mak dia bangun marah, kau jangan cakap adik kau macam tu, adik kau panjang umur. Abang tengok makcik tu, ya Allah, nak cakap juga, sabar makcik, sabar, tapi tak berani lah, sebab kan dia cepuknya abang kan. Sabar je lah kan. Jadi abang tengok dia dah kesaruk macam tu, abang pun tak apalah, abang pun sambunglah tidur. Kalau tak silap selang 1 jam 2 jam macam tu, abang dengar bunyi tong, keltang gelontong gelontang gelontong. Abang pun bangun lah, rupanya budak yang masuk tadi dah meninggal. Jadi yang bunyi kelentang-kelentung tu, diorang tengah sibuk masukkan jenazah atas stretcher, letak atas stretcher dan tutup dengan tu. Lepas tu keadaan jadi gawat bila emak si pesakit pengsan. Dia tengok anak dia, dia tak kasih orang masukkan anak dia dalam tong kan, tong mayat tu. Lepas tu dia dah tak macam mana, dia menangis-nangis, tiba-tiba dia pengsan. Dah huru-hara anak nak bawa pergi bilik mayat, satu huru-hara mak dia pula pengsan. Anak-anak dia, mak bangun, mak bangun, mak redo, mak adik dah meninggal. Apa macam sedih lah. Jadi mungkin mak dia ni anak bongsu kan, kelihangan dia susah nak terima sampai bawa ke pengsan. Itulah tiga pengalaman abang jumpa selimut abang kena tarik. Lepas tu abang ada jumpa orang katil, selang 2-3 katil tu ada meninggal. Dan juga tentang orang meninggal atas kepala tu. Itulah pengalaman abang.
Jadi kesimpulannya abang nak sampaikan kat sini, sebenarnya abang buat post ni sebab abang trigger kes orang kata nurse malas, doktor malas. Jadi abang pun buatlah posting ni. Ni posting santai je lah. Ni bukan posting cerita-cerita. Selalu kau orang tengok abang macam dia macam tu kan, muka macam oh serius-serius kan. Tapi kali ni kan macam santai-santai. Duduk pun atas kursi, kursi Cleopatra je. Rom-rom kuno, agak-agak macam raja-raja. Santai-santai je sebab abang saja je untuk berkongsi pengalaman. Jadi sampai situ je abang punya posting pada minggu ni. Minggu-minggu santai. Kalau korang nak komen, komenlah kat bawah. Jadi abang nak minta maaf kalau ada sesiapa yang terasa, sebab posting ni pun sebab abang buat kan, ada orang yang minta, kawan abang lah dekat Facebook minta abang buatkan posting ni. Kesedaran lah sebenarnya kerja kat hospital ni bukan kerja mudah. Tak adalah kerja yang sempoi-sempoi, tak. Dia bukan kerja yang senang, dia kerja yang susah lah. Antara kerja yang susah lah yang pernah abang tengok selain daripada buruh binaan. Okey, terima kasih sebab dah menonton video abang dari penuh sampai habis. Kalau apa-apa yang korang nak kongsi ke apa-apa yang korang nak minta abang ceritakan, abang boleh ceritakan. Bagi je apa-apa tajuk yang relevan lah. Dan selalunya abang punya posting ni abang suka buat tajuk yang orang tak buat. Ada kadang-kadang ada orang suruh cerita pasal Mona Fendi, abang tak nak cerita lah pasal Mona Fendi. Satu sebab abang nak jaga keluarga dia punya sensitivity kan. Lagipun Mona Fendi tu memanglah dia pembunuh, tapi dia kan orang Malaysia kan. Jadi abang macam kurang sikit lah. Kadang-kadang ada orang nak suruh cerita benda-benda yang sensitif, benda-benda terkini yang sensitif pun abang kalau boleh elakkan, abang tak nak cerita. Abang lebih suka cerita yang boleh beri manfaat dan tak ada dalam YouTube-YouTube orang lain. Kalau ada pun sikit-sikit, contohnya cerita nasi lemak hari tu, lepas tu cerita pasal, ada cerita pasal naga, adalah yang berbeza-beza sikit lah kan. Cerita pasal tempat-tempat nama pelik, kalau Google cari dekat YouTube tak banyak. Itulah kurang-kurang ia membeli pengetahuan tambahan kita semua. Hingga jumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Untuk yang akan datang ni, abang masih tak ada topik lagi. Jadi kalau korang ada apa-apa idea, bolehlah bagi tahu abang. Ada abang cerita. Okey. Hingga jumpa lagi. Daripada tadi, hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.